Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang sedang menonton TV1. Terima kasih. Saya Ridwan bersama dengan Raja Sofia, Raja Arif. Akan menemani anda untuk Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, edisi 11 Julai 2024. Ya, baik. Lama tidak bersua. Itulah. Lama. Hari ini kita pakai warna ungu. Ya. Warna purple lah. Warna ungu. Dia punya lipstick pun warna purple. Janganlah bahan lebih pagi. Tapi tak apa. Yang cantik tetap cantik lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey. Okey, jadi saya pun nampak kelainan juga pada Ridwan. Lain sikit lah. Lain sikit, ya? Kita kira sentiasa berubah. Okey. Okay. Tapi tak apa-apa. Imej-imej begini dia fleksibel. Dia boleh bertukar ataupun tidak lah. Betul. Nampak lebih matang lah. Lebih matang. Ada misai. Okey. Baik, dan diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik, Insya Allah. Okay. Ini juga setelah sekian lama saya tak bersiaran di Selamat Pagi Malaysia hari ini bersama dengan anda. Pastinya daripada jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi, banyak pengisian yang akan kami sajikan khas untuk anda semua. Jadi, kita akan mulakan dengan paparan berita semalam, Ridwan. Okey, kita mulakan dengan sedikit aktiviti yang telah pun dijalankan oleh Perdana Menteri kita yang semalam berada di Terengganu pada Majlis Pelancaran Jana Kuasa Solar Hybrid Saipak di Merchang. Yang mana semalam Perdana Menteri telah pun dalam ucapannya mengatakan bahawa peruntukan diberikan sebanyak 7.23 bilion ringgit untuk Terengganu untuk menjalankan pelbagai pelaksanaan projek pembangunan pada tahun 2024. Kalau kita lihat perbandingan yang telah pun dilakukan pada tahun 2022, peruntukan kepada negeri Terengganu adalah sebanyak 5.99 bilion ringgit. Jadi kata kalau bajet yang diberikan sebegini besar adalah cukup penting untuk pembangunan sesebuah negeri. Bukan sahaja di negeri Terengganu. Datuk Sri Anwar cakap negeri-negeri lain juga kalau ikut keperluan dia boleh diadjustkan untuk keperluan yang diperlukan oleh negeri tersebutlah. Dan penting untuk pembangunan negeri tersebut. Okey. Okey, selain daripada itu, kita pergi kepada berita yang seterusnya. Ya, PLKN 3.0 mula pertengahan tahun depan. Ridwan pernah berkesempatan saya bersama PLKN? Tidak berkesempatan. Tidak. Waktu zaman kita, zaman saya, saya tak ada nama dalam lepas SPM tu. Kawan saya adalah. Saya pun tak ada juga. So tidak dapatlah pengalaman yang cukup tidak berharga. Tidak dapat dan confirm tahun depan kita tak akan kena lah kan, tak dipanggil lah. Kerana Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, bagi fasa PLKN membabitkan peserta berumur 17 tahun ke atas dijangka bermula pada April 2026. Dua tahun lagi lah lebih kurang. Betul. Dan sementara itu juga fasa asas di Institut Pendidikan Tinggi Awam IPTA akan bermula pada pengambilan pelajar sesi akademik 2026-2027. Okay. Jadi kita terselamatlah. Bersedia semua? Lebih kurang dua tahun lagi. Dan ini adalah berkenaan dengan sistem kawalan diesel bersubsidi. Yang mana kalau kita ikutkan status quo sekarang ada 33 jenis kenderaan yang layak untuk memohon SKDS inilah. Dan ini KPDN berkata KPDN bersedia untuk mempertimbangkan kes khas sektor pengangkutan yang mana sedia mempertimbangkan penambahan jenis pengangkutan yang layak memohon skim kawalan diesel bersubsidi. Contohnya bagi sektor pengangkutan tertentu yang terlibat perkhidmatan barang keperluan pengguna. Contohnya lori pengangkut roro di kawasan petani dan juga pekebun kecil yang mana pada ketika ini roro ini tidak disenaraikan dalam 33 kenderaan SKDS. Ini berkaitan dengan skim diesel bersubsidi. Okey, seterusnya. Ya, seterusnya iaitu tampung keperluan khas lebih 60,000 kes autism, 30 pusat autism dicadang wujud di seluruh negara. Antara yang perincian di sini, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri menyambut baik idea itu selain terbuka bekerjasama dengan mana-mana pihak untuk tujuan tersebut. Dan perubahan pusat autism penting bagi menampung keperluan khas lebih 60,000 kes autism setakat Jun yang lalu. Kalau ia dapat buat, memang lebih berkesanlah. Cuma saya mengharapkan kalau ada pihak yang ingin bekerjasama dengan kerajaan, di mana kita dapat menyumbang dari segi maklumat dan juga keperluan yang kita perlukan, sebab kalau nak mengadakan secara serta-merta, itu memang bukan sesuatu yang mudah untuk kerajaan. Jadi ia perlu untuk kita semua bersama-sama dalam merealisasikan dan juga menjayakan 30 pusat autism
ini kerana pendidikan yang perlu diberikan adalah cara yang berbeza kan dengan anak-anak lain. Dan kita selalu juga perlu bawakan beri perhatian berkenaan perkara ini. Kita selalu juga bawakan anak-anak autism juga topik autism ke dalam studio Selamat Pagi Malaysia ini dan banyak sebenarnya badan-badan yang telah pun memberikan perkhidmatan secara sukarela untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak autism dan juga ada kedai ataupun restoran yang khas kepada anak-anak autism bekerja. Kita juga pernah bawakan tetamu-tetamu tersebutlah. Okey, itu berkaitan dengan anak-anak dan juga pendidikan kepada anak-anak autism. Dan ini adalah berita terakhir yang mana Olimpik Paris 2024. Tidak lama lagi, 26 Julai dan pastinya akan seluruh dunia, 8 bilion manusia di seluruh dunia ini akan tertumpu matanya di Paris. Dan dengan isu yang terbaru yang berlaku di Perancis iaitu konflik sedikit berlakunya konflik politik dan sebagainya dan juga perkampungan sukan di Olimpik Paris 2024 ini dikhaskan adalah untuk atlet, pegawai dan sebagainya diberikan jaminan bahawa keselamatan atlet dan juga pegawai akan dijaga. Ini adalah jaminan yang diberikan oleh Perancis. Ya, dan Menteri Belia dan Sukan Han Ayu berkata KBS sentiasa berhubung dengan Majlis Olimpik Malaysia bagi mendapatkan perkembangan situasi semasa di Paris dan juga antara aksi ataupun sukan ataupun yang terlibat adalah sebanyak 10 iaitu dan juga ramai atlet kita mendoakan yang terbaik untuk mereka dan saya kira sekarang ini adalah sesi latihan fasa yang terbaik fasa-fasa yang terakhir Malaysia. Dan kita masih mengharapkan kilauan emas pertama dari kontinjen Malaysia. Ramai yang boleh kita sandarkan dan pastinya mata akan kita tertumpu kepada Datuk Jijo lah saya kira yang sudah berpengalaman beberapa kali dalam sukan Olimpik ini dan ini mungkin katanya akan menjadi Olimpik terakhir dan kita mengharapkan sesuatu bukan sahaja daripada Datuk Jijo malah atlet-atlet lain juga di mana kemahuan di situ ada jalan. Apa sahaja boleh berlaku dalam tadi mustahil Ya, betul. Okey. Okey, jadi itu sedikit perkembangan yang dapat kami kongsikan untuk kita memulakan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita berehat seketika kembali selepas ini.